Viral, aksi pemuda di Ngabang joget injak makam Tionghoa berujung video klarifikasi. Viral video dua pemuda asik berjoget hingga injak makam Tionghoa di Ngabang, Kabupaten Landai, Kalimantan Barat. Tampak dalam video yang beredar, pria tersebut terlihat asyik direkam oleh rekannya untuk membuat video TikTok di salah satu makam. Bahkan terlihat aksi para pemuda itu tampak sangat bersemangat dan antusias. Pemuda tersebut berusaha memanjati makam dan heboh diiringi lagu. Pemuda tersebut lantas berjoget mengikuti irama musik. Atas aksi pemuda tersebut, para netizen langsung melaporkan hal itu ke salah satu akun sosial media Instagram agar segera memviralkan aksi tak menyenangkan itu. Usai viral dan mendapatkan banyak kecaman dari para netizen, akhirnya pemuda tersebut beserta rekannya yang merekam langsung membuat video klarifikasi dan meminta maaf. Dalam video klarifikasi yang diunggah oleh akun Instagram Landak Pusat Informasi yang sebelumnya turut mengunggah video berjogetnya, pemuda tersebut lantas mengakui bahwa tujuannya hanya ingin membuat video hiburan atas keisengan mereka saja. "Video itu saya buat hanya untuk menghibur atau cuma buat iseng-iseng dan tidak ada maksud apa-apa," ucap pemuda yang sebelumnya berjoget dalam video viral tersebut.